dimaksimalkan karena dari kedua belah pihak pengennya dapat keringanan. Hari ini iya. Dipanggil kemarin Popi kita sih udah mau ngawal untuk vonis hari ini maksimal juga. Maksimal juga langsung karena disita di hari itu seperti tuntutan dari jaksa kemarin kan udah di sana itu kalau kita lihat sudah lagi maksimal berlangsung. Maksimal sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ada. Nah, hari ini kita juga ingin memastikan mengawal bahwa ini nanti majelis hakim akan memutuskan vonis yang maksimal juga. David sekarang lagi di mana, Pak? David sekarang di rumah. Gitu. Dia nonton nggak sih, Pak, persidangannya? Kadang-kadang nonton, kadang-kadang nggak pingin. Karena masih ada kadang-kadang ingat, kadang-kadang enggak kan. Dia titip pesan nggak, Pak, untuk ini? Enggak. Cuman kemarin dari Kementerian PPA ya? Iya. Kementerian PPA sudah menyerahkan hasil asesmen psikologi terkait kondisinya David. Nanti juga akan disampaikan ke majelis hakim. Seperti yang saya sampaikan kemarin bahwa nanti asesmen ini akan menunjukkan kemunduran-kemunduran kognitif ataupun memori otaknya David. Sudah siap, Pak, dengan vonis hari ini? Siap. Kita sudah menunggu 6 bulan. Ya, sudah cukup lama. Baik, makasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.